Halo, jumpa lagi di Rest Channel. Kali ini saya akan mereview Sierra ya, Sierra Shaw dari Koblen. Nah, Sierra Shaw ini adalah gergaji uh, lipat ya, gergaji lipat ya dari Koblen ya. Koblen ini adalah salah satu uh, produk dari produk outdoor dari Kanada ya, yang pabriknya berada di Korea. Nah, gergaji lipat ya atau Sierra Shaw. Uh, untuk mata pisaunya sendiri tidak besar ya, panjangnya hanya 10 cm tapi ini cukup tajam ya. jadi dilipat seperti ini, kemudian di, ya baru dikunci seperti ini. nah ini sudah mengunci. nah ini baru kita menggergaji uh, kayu ya. ini cukup tajam walaupun kecil tapi uh, dia dapat menggergaji kayu. memang alat ini bisa dibilang sederhana, tetapi berguna apabila kita sedang camping ataupun berkemah ya. Tentu kita membutuhkan kayu bakar untuk membuat api unggun ataupun memasak. Nah, jadi e, tentu kita tidak dapat kar kayu bulat-bulat ya. Ya, tentu harus kita potong dulu ya dari rantingnya. Nah, jadi e, apabila kita malas membawa golok ya, kita bisa menggunakan gergaji lipat ini cukup ramping juga kemudian tidak terlalu banyak makan tempat ya ukurannya hanya segini nah nah kemudian apabila e, dibuka bisa kita kunci kita tekan saja ya di sini ada knop kita tekan knopnya baru mata pisaunya kita kita tekan sampai mentok baru kita ini kan nah ini dia sudah posisi mengunci nah, mata pisaunya kurang lebih 10 cm. Nah, ini dalam keterangannya ya tidak usah di tajamkan karena ini sudah tajam ya. Kemudian eh, dia jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Kemudian adjust, adjustable titan screw ya. Nah, ini untuk eh, mengencangkan ya atau mengendurkan. Kemudian hmm, ini juga harganya tidak terlalu mahal ya. Karena mungkin sekitar berapa belas dolar saja ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar harganya sekitar 100 ribuan ya, 180 gitu, 170 ribu, jadi tidak terlalu mahal. Nah, uh, di video berikutnya saya akan uh, mengaplikasikan uh, gergaji lipat ini uh, seperti apa ketika dia memotong kayu. Nah, tetapi uh, di video berikut ini hanya unboxing saja ya, nanti di video berikutnya saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan bagaimana kinerja ataupun cara kerja gergaji lipat ini ketika memotong kayu-kayu di outdoor ya antengin terus RS Channel agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya Oke terima kasih sampai jumpa